Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam TV Sentap Minda. Saya Megat. Dan saya Haris. So, masih lagi bersama kami dengan tips-tips pembentangan. So, hari ini, kali ini kita nak bawa mengenai stage management, iaitu penguasaan pentas. So, macam mana nak menguasa pentas ni? Macam mana cara seorang pembentang ni nak menguasai pentas tu, nak bagi nampak betul lebih energetik untuk membentang, untuk pergi sana huyo, pergi sini huyo, macam tu. Contoh, kita nak tahu macam mana cara-cara yang patut digunakan, patut dikuasai oleh seorang pembentang itu. So apa tunggu lagi? Jom. Kita setup minda kita bersama dengan Bro Haris. Ya, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali lagi ke video yang seterusnya. Topik kali ini, saya nak ceritakan tentang satu topik yang menarik yang dinamakan sebagai stage management. Apakah itu stage management? Dalam bahasa Melayu, kita panggil penguasaan pentas. Perlukah seorang pembentang ataupun trainer menguasai pentas? Jawapannya, ya. Bila seorang pembentang ataupun trainer melakukan pembentangan, dia ada dia punya kawasan untuk dia kuasai, iaitu pentas beliau sendirilah. Dan macam mana nak menguasai pentas? Baik, pertama sekali seorang trainer atau pembentang perlu lihat seluas mana kawasan untuk dia berdiri dan berjalan. Maka penguasaan pentas bermaksud menguasai keseluruhan kawasan pementasan tersebut. Dan bila kita kata menguasai pementasan ya, ataupun menguasai pentas tersebut, seorang trainer atau pembentang perlu menguasai beberapa fasa pentas tersebut. Sekiranya tuan-tuan lihat pentas tuan-tuan, tuan-tuan kena bahagikan kepada tiga bahagian. Kanan, tengah dan juga kiri. Baik, tuan-tuan akan mulakan di kawasan tengah dahulu. Berdiri di kawasan tengah. Kemudian, tengah ni untuk kita address, untuk kita pandang keseluruhan audience. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Manakala apabila tuan-tuan menyampaikan input atau memula pembentangan, tuan-tuan boleh bergerak ke kanan. Ke kanan tetapi kita pandang ke arah audience kanan dan juga kiri. Kemudian berjalan ke tengah. Kemudian berjalan ke kiri balik untuk kita pandang audiens ke kiri dan juga ke kanan. Kemudian kembali ke tengah. So, itu bermaksud penguasaan pentas. Apabila kita menguasai pentas, audiens akan dapat lihat bahawa seorang pembentang ni, dia betul-betul mahir, betul-betul menjiwai apa yang disampaikan. Bayangkan kalau tuan-tuan tengok seorang pembentang hanya berdiri di satu tempat saja, di satu sudut. Lebih teruk lagi berdiri di belakang rostrum. Lebih teruk lagi bercakap dengan nada yang kita fahamlah, nada macam mana. So, apa pandangan kita? Pasti kita akan rasa macam, bosan. Betul? Kerana apa? Kerana pertama sekali, audience tidak nampak keseluruhan badan pembentang tersebut. Yang kedua, tidak ada penguasaan pentas di situ. Sebab bila ada penguasaan pentas, dia ada apa yang dipanggil sebagai showmanship. Saya bagi analogi mudah. Yang mana satu tuan-tuan lebih prefer atau lebih cenderung? Pertama, tuan-tuan, seorang penyanyi membuat persembahan dia atau pentas, dia menyanyi di atas satu tempat, di kawasan satu tempat sahaja. Ataupun penyanyi tersebut, yang kedua, dia menyanyi, kemudian dia turun dan berjalan ke arah peminat-peminat beliau. So, mana tuan-tuan lebih suka? Pasti kita suka penyanyi yang turun berjumpa dengan audiens, betul? Kerana penyanyi tersebut, dia memulakan engagement dan dia menguasai pentas dia. Sama juga seperti pembentang. Pembentang akan lebih nampak menarik, atraktif sekiranya mereka menguasai pentas sepenuhnya. Dan bila saya kata menguasai sepenuhnya, bukanlah bergerak ke kanan ke kiri tanpa hala tuju. Tetapi tuan-tuan koreograf, tuan-tuan rancang daripada tiga stage tadi, kanan, tengah, tengah, kiri, kiri ke tengah semula. So, itu apa yang dimaksudkan sebagai stage management ataupun penguasa pentas. Diharapkan tips mudah ini dapat membantu tuan-tuan cuba membuat pembentangan berimpak tinggi dan seterusnya memberi kesan kepada audiens masing-masing. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Sekian, terima kasih. So, sekarang korang dah tahu dah macam mana cara-cara untuk menguasai pentas. Kalau korang betul-betul ikut apa yang bro ni cakap ni, korang dapat menguasai pentas tu. Tengok space korang besar mana. So, korang tahu nak pergi mana, ke kiri ke, ke kanan ke. So, cara tu dah tidak terangkan dengan terperinci oleh bro ni. So, kalau korang dengar, korang dapat menguasai pentas dengan sangat efektif. So, kalau korang suka dengan konten kami, boleh tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa hit the bell. Dan kalau korang ada penambahbaikan ataupun idea yang baru, korang boleh komen dekat bawah dan kami akan tengok dan usulkan untuk the next video. Okay, itu saja. Jumpa di next video.
Fikir sejenak. Transformasi mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.